Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, balik mana karo aku, Kibam. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, ini aku lagi sama si Bella. Tuh, ini si Bella Kurante mau aku ajak jalan-jalan karena ya biar Bella ini kelihatan lebih apa ya? Lebih detail di video, oke? Karena kemarin ada yang request, Kak pengen lihat Bella, vlognya Bella gitu. Oke, sekarang kita ajak jalan-jalan sama Mas Kikop juga, oke? Let's go. Oke, Mas Bella. Lewat sini aja ya, Mas, muter-muter ya, Mas. Siap. Siap. Let's go. Oke, Mas Bella. Si Bella ini tenang, teman-teman, kalau diajak jalan-jalan gitu. Tuh. Antusias banget. Hai, Kemon, Mas. Ini sengaja aku pakein rahasia karena kalau siang hari ini banyak orang. Takutnya ntar ini lor, ada orang yang takut. Ya Mas ya? Enggak takut lah. Enggak takut. Kemon, Kemon Bel. Oke, teman-teman, Mas Kikok biar jalan ke sana dulu, ntar aku coba lari sama Bella ke sana. Oke, Mas? Oke. Sugui pemandangan gedung. Ya. Oke, Mas Bam. Kira cemplung no paling. Enggak dicemplung no kali. Cemon. Eh. Ben. Tidak nyebrang e. Ra gelem, Bro. Cemon. 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 Tuh. Cemon Bel. Ayo, Mas. Ke sini, Mas. Biar dia ikut, Mas. Belok, kan. Belok. Belok. Ah. Belok, kan. Cemon. Gak apa-apa. Kemon, kemon. Kemon, hei. Gak usah takut, Bro. Kemon, Bella. Bella. Hei, kemon. Bella, no, no, no. Kam, kam. Kemon, Bella, kam. Kam, Bella. Kemon. Hei, Bella, kam. Oke, teman-teman. Berhubung Bella takut lewat situ ya. Kita lewat sana aja. Lewat jalan yang enak ya, Bel. Oke, Bel. Coba. Hati-hati, Bel. Oke, ini si Bella mau aku ajak ke jembatan sisi sana, teman-teman. Kita ajak lewat jalan, apakah dia berani atau enggak? Let's go ya. Bang. Dia kalau lewat sini berani, teman-teman. Kalau lewat sungai dia itu yang takut karena airnya kan deras banget. Terus kayak dia trauma kali ya. Soalnya pernah aku mandiin di sungai itu, aku biarin dia renang kan. Terus dia takut. Ya, Bel. Oke, kita langsung aja ke jembatannya. Oh iya, teman-teman, ini kemarin itu si Bella belum mandi kan. Jadi ya makanya badannya agak ada kotoran dikit karena memang dia kalau di rumah itu banyak tanah sih di sana ya, Mas ya. Iya. Banyak tanah, apalagi kapan hari hujan, jadinya agak kotor dikit sebagian sini. Emon Bel. Dia kalau jembatannya besar, dia berani, Bro. Kalau yang kecil kayak tadi dia enggak berani. Oke. Kita berhenti di sini. Tuh, di sini itu enak, dingin, adem banget.
outlet enggak, Mas? Enggak. Enggak ya. Oke, teman-teman, seperti ini untuk yang penasaran Bella ini anjing apa? Bella ini anjing mix yang jantannya itu German Shepherd atau GSD, terus betinanya itu Rottweiler. Jadinya seperti ini. Tuh. Cuman kalau aku lihat ini dominan ke ini apa herdernya German Shepherd. Seperti ini, Bro. Tuh. Badannya udah bagus sih, agak udah kayak gagah gitu loh. Padahal dia betina. Tegak ini ya, Mas. Cuman dia masih kecil, ini masih umur 4 sampai 5 bulanan. Kalau yang original sih ya wis gede, Bro. 4 sampai 5 bulan wis kelihatan tinggi. Kalau ini kan masih ya tergolong kecil lah. Cuman aku seneng dia itu karakternya setia, terus ya berani sih. Cuman kalau kayak lewat-lewat jalan tadi itu enggak berani dia. Dulu ini waktu kecil itu dia penakut banget. Enggak tahu kenapa, kayaknya seperti ada trauma gitu loh. Cuman semakin lama semakin dewasa dia agak berani. Sama orang pun enggak mudah takut ya, Mas ya? Iya. Dan enggak mudah nyerang gitu loh. Enggak yang jegok-jegok terus langsung ngejar gitu, enggak. Enggak gitu ya, Mas Wahyu? Iya, betul. Iya, betul. Mas Wahyu ini termasuk dulu orang baru buat Bella, tapi si Bellanya enggak terlalu agresif ya, Mas ya? Enggak. Dan malah sekarang Mas Wahyu suka mainan sama si Bella, ya, Mas? Iya. Biasanya dipanggil-panggil Bella, Bella gitu, dia juga apa? Nurut lah. Ikut. Ayo kita lanjut jalan lagi, teman-teman. Begini. Tuh. Ini. Ada orang ngarit. Kita di sini dulu aja sampai orangnya selesai, nanti kita lewat jalan sana. Oke, Ben. Bella. Sayangnya tadi aku enggak bawa bola, Bro. Biasanya kalau bawa bola nanti bisa buat mainan yang dilempar terus diambil. Ben. Tam. Ya, Man. Ayo. Kita jalan. Oh ya, ini kan ada kita simpangan sama orang baru. Lihat responnya si Bella gimana. Dia tenang apa takut apa gimana? Oke. Okay. Narik, Bu. Boten apa napa? Enak ora kuwi? Boten. Kedian ala niki, Bu, kali. Dia takut, teman-teman. Dia enggak berani itu. Paling cuman diliatin. Dia enggak berani kayak apa? Enggak berani nyerang. Cara ngono lek asu-asu liyane ngono kan wis langsung njegot-njegot. Koki kudu nyerang ngono kan. Lek ini enggak sih? Ngapa di? Lek menurutku malah ini tuh friendly asline. Bella ini ya. Friendly, wedian. Wedian. Dia itu harus kenal dulu sama orangnya baru mau main, baru mau dipegang gitu, teman-teman. Paling kalau dia di kandang, kalau ada orang baru itu langsung jegok-jegok. Kalau pas di areanya sendiri, kalau ada orang baru juga dia gonggong, tapi nggak ngejar si orangnya, gonggong aja. Cuman ngasih sinyal bahwasannya ada orang lain selain keluarganya dia gitu loh. Kayak gitu. Gimana, Bel? Bel, berani nggak, Bel? Lewat sini, Bel. Sungai, Bel. Gimana ya, Bel? Dia takut air kayaknya. Jadi emang si Bella ini masih perlu banyak dilatih, teman-teman, biar jadi anjing yang pintar. Karena dia sebenarnya itu pintar, kayak karakternya dia itu juga mudah diatur. Cuman dia masih kurang latihan dan kurang perhatian yang lebih kayaknya. Ya, Mas ya? Ya lo si Bella terus ini. Itu ada ular. Ini dia, Mas. Kok melayu ya, San? Banyu. Ular banyu.
Mas Wahyu langsung di. Wahyu takut ular soalnya, Lur. Kira nang dalan. Dia si Bella ini, teman-teman, kalau di rumah nurut. Disuruh masuk, masuk. Suruh apa? Mau. Tapi kalau di luar sini dia kayak lebih takut sama lingkungannya gitu loh. Iya, Bel. Bel, stop. Stop. Bel, stop. Stay. Sit. 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 Oke. Jalan. Kadang gitu aku pengen si Bella ini aku sekolahin kan, teman-teman. Biar dia itu pintar gitu. Biar pintar, biar nurut. Tapi sekolahnya mahal, Bro. Makanya kita latih sendiri aja. Kadang-kadang gitu kita apa meluangkan waktu yang lumayan banyak untuk si Bella biar dia itu kayak ngerasa disayang gitu loh. Dan dia ini paling suka kalau diajak main ke hutan. Karena hutan kan dia sepi, cuman ada kita-kita aja ya, Mas. Jadi dia itu seneng gitu loh. Kayak kemanapun kita jalan itu pasti dia ngikut. Banyak sih yang sebenarnya ingin aku ajarkan. Yang pertama kepatuhan. Terus dia kayak apa? Kayak ya banyak lah. Aku masih belum bisa nyebutin satu-satu, Bro. Karena aku di sini juga sebelumnya nggak pernah pelihara anjing dan aku baru belajar pelihara sekarang. Untuk vaksin dia udah aku vaksin kedua. Nanti bulan ini, bulan akhir ini itu vaksin ketiga. Selanjutnya satu ke tahun sekali dia vaksin. Cuman kalau untuk latihan emang jujur aku ngelatihnya seada waktunya aku. Maksudnya kadang aku latih, kadang enggak, kayak gitu, teman-teman. Oke, kan Bella? Ya jalan-jalan gini lah, kadang-kadang bareng-bareng si Bella. Ntar biasanya teman-teman, kalau aku habis mainan anjing gini, aku baru bersihin semua badan gitu, baru ntar kalau udah bersih, suciin dari najis anjing, baru kayak aktivitas lainnya, kayak gitu. Ya Mas ya? Betul itu. Oke, kita nanti berhenti di situ. Berhubung ini kayaknya mau asar ya. Iya, asar. Ada suara azan, kita berhenti dulu off kamera, oke? Oke, jalur kita mau lomba lari. Ntar kita coba si Bella aku ajak lari sekenceng-kencengnya. Apakah Bella mau ninggal aku? Apa dia tetap berada di sampingku, teman-teman? Kita coba ya. Oke, kita ambil startnya. Oh, dari sini aja, Mas. Ya. Kan kalau sana sini kan enggak ada orang. Kalau situ kan ada orang. Ya? Orangnya. Mas Kiko tunggu sini ya. Siap. Kita lari ke sana dulu. Bella. Bella, kam. Kam, kam. Kam. Bella, kam. Come on. Come on. Hey. Tuh si Bella di situ tuh. Sebenarnya dia itu larinya bisa cepet banget. Tapi dia selalu kayak mending di belakangku gitu. Buntutin. Iya, ayo Bella, kam. Ketinggalan jauh. Come on. No, stay. Tuh, dia itu kalau dekat sebenarnya kalau aku larang udah enggak yang nempel-nempel, jilat-jilat gitu enggak. Oke, Bel. Bella. Tapi kalau dipanggil tanpa rantai, dia nurut, teman-teman.
aku sih menggas-menggas lur, kosong-kosong lur pelayanan. Welcome. Oke. Okay. Stay, stay. No, no. Kita main lempar-lemparan. Look, look. Bel. Look. Oke, okay, look. Go. 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 Pegel, bro, badannya. Oke, okay, kita lari sekali lagi, Bel. Come on. Bel. Gaspol Bella. Capek, bro. Bella. Aduh. Aduh. Udah capek aku, dulur. Hampir kecocok opo mau ya. Mak jeres ngono. Bel, kam. Bella. Bella. Kam. Kam. No, no. Nah, itu ketemu orang. Bella. Come. Bella, no, come. Oke. Oke, dulur, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai selesai. Pokoknya jangan lupa keplak subscribe, like, komen dan share. Like, komen dan share. Terima kasih untuk yang suka sama Bella, komen di bawah. Semoga Bella bisa tumbuh dewasa, tinggi, pintar. Dan insya Allah kita akan lebih sering latih Bella ya mas, biar dia bisa diajak shooting, biar lebih pinter lah. Oke Bel, stop. Bella, next kita bikin video mandiin Bella, oke? Oke dulur, ya udah seperti itu aja video kali ini. Pokoknya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dadah, wassalamualaikum. Bella takut, bro.